Ini semua ujian Allah buat kamu. Setiap ujian Allah tu pasti ada hikmah di sebalik. Allah takkan turun ujian pada hambanya yang tak mampu. Tapi kenapa mak saya, Ustaz? Kenapa bukan mak lain? Kau lain. Kau jujur. Kau layak jadi adik aku. Kita baru je kenal dia tak lebih daripada 2 jam. Takkan abang nak bagi dia masuk dalam rumah ni? Dia kan tolong Su. Abang tengok okey je, baik je. Tahu tak aku boleh patahkan dua-dua gigi kau kalau pernah? Siapa hantar kau? Aku cuma takut dengan Allah yang satu. Sepatutnya, kalau mak kau meninggal, kau jadi orang yang beriman, orang yang soleh, banyak doa, banyak solat.